Assalamualaikum. Kali ini Brian Edition mendokumentasikan bodok tradisional asli Tulungagung, yaitu di Mbok Tin yang ada di Ciudan Gondang Tulungagung. Oke, lokasi dekat dengan Dam Kleben ya. Gitu. Untuk Google Map ketik saja bodok iwak kali Mbok Tin, nanti sudah di depan di sini ya. Oke. Kita lihat di dalam. Ini suasana di sekitar warungnya Mbok Tin. Demikian, ini sudah mengalami renovasi beberapa waktu lalu. Oke, saya menuju ke dapurnya. Masih menggunakan kayu untuk masaknya, kelihatannya itu sudah tampak nyala. Ini sudah yang matang. Buka sekitar pukul 10 ya, 10 pagi sudah ada di sini. Agak cepat-cepat saja karena kalau sudah matang atau masak banyak orang yang ngambil, jadi harus cepat ya. Oke, ini sebagian masih dibungkusi. Ini Mbok Tin ya, Mbok Tin ini yang sebagai master chef-nya ya. Semuanya serba tradisional, wajan tungkunya juga tetap menggunakan kayu. Iya. Ini bahan-bahannya digoreng dulu. Ini bapaknya yang biasa goreng ikan. Ini yang masih digoreng, ini ikan yang masih mentah, nila. Oke, kita lihat bumbunya lengkap sekali. Jadi inilah yang menyebabkan rasa sedapnya itu ada ya. Itu bisa dilihat. Ini ciri khasnya dari masakan Mbok Tin yang ada di Ciudan. Ya, ini selalu ada blimbing wuluh, tomat dan sebagainya ya, sehingga menambah sedapnya masakannya. Merupakan kuliner bodok iwak kali favorit ya, khusus untuk Brian ini di sini cocok dia ini. Oke, kita ikuti aja bagaimana situasi selanjutnya. Oke. Okay.